Titward. Titward ya, Bang? Masih gerak-gerak ya, Bang? Kepiting berapa, Bang? Berapa ini? Jadi nasinya dibakul. Ikannya gede banget. Oh, panas, guys. Hai guys, jadi kali ini kita ada di pasar ikan Muara Baru ya. Kita mau hunting seafood ikan nih buat acara malam tahun baruan. Terus kalian kita bisa makan seafood sepuasa di sini. Yuk, ikutin aku. Hai guys, siapa di sini penggemar seafood? Pasti udah nggak asing banget nih dengan yang namanya tempat pasar ikan Muara Baru, tepatnya daerah Jakarta Utara. Di sini kalian bisa belanja makanan laut sepuasnya. Ini benar-benar seger banget. Kepiting berapa, Bang? 150. Di atas kilo isi berapa? Isi 2, isi 3. Jadi di sini tuh tempat tumpahnya hasil para nelayan laut kita. Kebanyakan yang belanja di sini itu buat jualan lagi. Jadi harganya benar-benar miring. Sebentar lagi malam tahun baru, pas banget kan kita cari seafood. Kepalanya pegang, kepalanya ini pegang. Tidak hanya sekedar belanja, di sini juga kalian bisa langsung makan seafoodnya. Kalian tinggal beli apa yang mau kalian makan, lalu nanti langsung aja menuju ke lantai atas. Di sana jadi tempatnya restoran. Ini dia, sudah sampai kita di food court. Makan di sini, jadi kita cuma tinggal bayar upah masaknya aja. Murah banget loh. Ditimbang dulu nih, mau masak apa. Ini yang tadi aku udah belanja di bawah ya. Hey guys, jadi kita kalau beli ditimbang dulu ya. Grep, campur-campur 2 kilo. Kita bikin saus padang. Aku mau pesan bakar ikan juga nih. Tadi udah beli ikan baronang 1,5 kilo. Ini dia, seafood saus padang sudah matang. Kebetulan aku pesan cah kangkung juga. Jadi nasinya dibakul. Harga satu porsi nasi dibakul 25.000, guys. Karena udah lapar banget, jadi aku makan duluan aja. Padahal nih si ikan bakar belum matang. Nah ini tadi seafoodnya isinya campur-campur. Ada cumi, gurita, kerang hijau, kerang darah ya. Udang juga ada, enak banget, endul kita. Makannya emang gak afdol ya kalau gak pakai tangan kayak gini. Ya tapi gak pakai emosi juga kali, makannya biasa aja. Maklum ini udah kebangetan lapar kayaknya nih. Tumis cah kangkungnya masih panjang-panjang banget, lihat sampai susah makannya. Ternyata buka kerang darah itu harus dengan kelembutan, dia tidak bisa dengan kekerasan. Nih guys, ikan bakarnya baru mateng. Langsung aja kita guyur sambal kecap ya. Panas banget guys, masih panas. Wow, ini tadi kita pakai ikan baronang bakar ya guys. Gede banget sumpah, ini ikannya gede banget. Oh, panas guys. Kita sendok aja deh, panas. Mantep. Nih makannya gini ya, makannya nih. Jadi buat kalian yang masih bingung tahun baruan, kalau lagi kumpul keluarga mau bikin acara apa, coba belanja ke sini, borong deh seafoodnya. Terus aku nanti akan bikin resep seafood tumpah ala-ala saus padang yang di meja gitu kan. Next aku akan kasih resepnya ya. Yuk ah, jangan kaku ah. Guys, jadi kita mau bayar ya. Jadi di sini bisa bayar pakai dompet digital. Kebetulan di sini ada tukang duriannya juga nih. Dari tadi anak-anak udah pada bawel minta durian. Biasa deh, emak-emak cobain dulu. Cobain yang satu nggak enak, ganti yang satu lagi. Ganti yang satu lagi. Akhirnya waktunya bayar. Guys, udah selesai kita makan, udah super kenyang banget, udah nggak sanggup rasanya. Bener-bener harganya murah banget. Tadi ada durian montongnya juga kan. Sekarang kita pulang aja ya.